kali ini aku bakal bikin DIY room decor. Jadi udah lama banget aku nggak bikin DIY room decor. DIY room decor. Jadi sekarang aku mau bikin DIY room decor yang sederhana, simple, dan gampil. Oke. Sebelum teman-teman nonton videonya sampai habis, jangan lupa di-subscribe dulu channel YouTube aku. Sekarang juga dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Dan jangan lupa di-follow Instagram aku, Sonia SHSP. Nah, di video kali ini aku bakal bikin DIY room decor seperti ini. Awan-awan rainbow unyu-unyu. Dan seperti ini, wall grid. Wall grid yang bikinnya gampang banget. Ngeluarin uangnya juga enggak terlalu banyak, terus bikin ruangan itu lebih mantul, cantik gitu loh teman-teman. Ya kan? Dan inilah beberapa wall decor aku. Dan teman-teman yang belum nonton untuk bikin kaktus bisa ditonton. Dan wall decor aku yang lain scroll aja ke bawah, oke? Nah, kita langsung aja ke videonya. Let's go to the DIY. Todo me lo traes, traes, traes. No te pido, no lo traes, traes. No te pido, no lo traes, traes. No te pido, no lo traes, traes.
itu dia DIY room dekornya yang gampang, bahan-bahannya murah dicari, murah meriah, dan yang penting videonya sudah ada. Teman-teman tinggal dibikin, jangan cuma ditonton, diliatin, di like, di komen, di subscribe, tapi juga dibikin di rumah untuk ngedekor. Maaf suara motor. Jadi teman-teman harus bikin di rumah untuk ngedekor kamar teman-teman, rumah teman-teman, biar lebih ala-ala room decor gitu loh teman-teman, ala-ala rumah-rumah cantik gitu, home inspiration. Nah, itu saja DIY-nya, wall decor, wall grid, awan-awan unyu, seperti kamu unyu sekali, udah garing. Ya udah, itu dia videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe sekarang juga, dan aktifkan loncengnya. Oke. Nah, jangan lupa juga di follow Instagram aku, Sonia Esra Sepeda. See you the next video.